Sekarang ini saya berada di Alun-Alun Purbalingga. Hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2022, sedang diadakan upacara peringatan HUT RI yang ke-77. Nah, berikut ini adalah dokumentasi singkatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi catatan amal ibadah yang insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Yang berikutnya, kami atas nama pemerintah Kabupaten Purbalingga tentunya melalui kesempatan kali ini mengaturkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tanpa terasa Bapak Ibu, 77 tahun sudah kita menikmati nikmatnya menjadi bangsa yang rela mengorbankan diri mereka untuk sebuah kata kemerdekaan. Oleh karena itu, momentum peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, mari kita jadikan momentum untuk kita senantiasa bersyukur, untuk kita senantiasa meningkatkan semangat nasionalisme, dan untuk kita senantiasa meningkatkan semangat cinta terhadap ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi kepada jajaran tenaga kesehatan khususnya yang ada di Kabupaten Purbalingga, kepada jajaran TNI Polri, kepada jajaran tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh wanita, organisasi masyarakat, serta jajaran aparatur dari mulai desa, kecamatan, sampai dengan kabupaten. Alhamdulillah, dengan kita saling bergotong royong di 2 tahun kemarin, pandemi COVID-19 di Kabupaten Purbalingga ini bisa kita atasi dengan baik. Mudah-mudahan ke depan Purbalingga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami mengambil bangsa yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk tetap seeyek, seekor proyek, hulubis kuntul baris, bergerak bersama untuk membangun Kabupaten Purbalingga yang lebih baik lagi. Siap semuanya? Matur nuwun Bapak Ibu. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Tetap sehat untuk semuanya, tetap semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah dan perlindungannya untuk kita semua. Matur nuwun, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program 10 juta bendera merah putih simbolis kepada yang pertama Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga. Oh, tadi. Tadi siapa masih datang?
Bapak-Ibu yang terhormat, Bupati Kepala untuk berkenan menerima penghormatan. Thank you.
Bunda, dan Bapak Rizal dan Syah senantiasa diberikan kesehatan. Salam hormat, salam saya dari Poci, Polres Purbalingga. Mohon doa restu Bunda, serta support dan dukungannya kepada Poci untuk bersiap wakili Purbalingga ke Jawa Tengah. Semoga menang, amin. Senyum, cheers. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Bupati Purbalingga beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Purbalingga. Berikut dengan tali asihnya. Semoga dalam keberagaman terbalut cinta. Thank you.
Nah, teman-teman, sekarang ini saya berada di alun-alun Purbalingga. Siang hari ini telah selesai dilaksanakan upacara peringatan HUT RI yang ke-77 Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di share, ataupun di komen. Ingat untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.